Assalamualaikum, anda bersama saya Lan Automotive Engineering Work. Hari ni kita boleh tengok MyWee upgrade brake disc Honda 11 inci dekat Lan Automotive Engineering. Okay, ni sekarang kita dah ada satu set brake Honda ni ya. Yang sekarang dia pakai Honda juga tapi kecil. Yang kita punya 11 inci ni. Lagi besar, lagi cengkam, lagi cantik. Okay, brake pad yang dia pakai Lan Racing brake pad tahan panas 350 darjah Celsius. Ni yang sebelum buka, kita tonton sampai habis. Ni kita boleh tengok MyWee cara pasang brake Honda. MyWee nak tukar brake Honda. Kita tengok macam mana dia buka pasang. Buka tayar dulu. Barang-barang dia dah ada sini. Disc yang lama, brake yang lama kita keluar dulu. Ni yang lama dia buang. Bracket kat. Bracket dia dah ada bracket lah. Sini bracket. Okay. Kalau beli barang saja nak suruh post pun boleh, kita orang akan post brek. Dia akan bagi sekali brek dengan ni ya. Brek dengan bracket memang dah ada dalam plastik dia. Kita buka, kita pasang balik. Okey, bracket kita ni. Dah ikat bracket, dia pakai sepanjang saya 18 ah. Okey, ikat skru sini satu, bawah sini satu. Ni bracket dia yang kita orang bagi. MyWee upgrade brake Honda untuk brake lagi cengkam. Ya, kita tengok dia pasang. Memang fit lah. Jujur, cantik. Ni bos. Lagi pasang di kaliper. Lagi cantik. Okay, yang belakang dia ada skru ni. Skru 17, ikat balik je. Ikat balik skru 2 biji, itu je. Lepas tu, paik yang lama ni, pakai balik yang asal juga, ikat belakang ni. Tak perlu nak buka ni, paik ni. Paik, tetap paik pakai paik MyWee. Sekarang ni kita proses nak buang angin lah. Bleeding, buang angin untuk brake lagi mampat lagi. Kita nampak sini ada buih. Sampai buih tu dah hilang, maknanya dia brake tu dah okey. Dah sudah. Sebelah kanan dah. Kita tengok sebelah kiri. Memang cantik lah. MyWee upgrade brake Honda. Memang cantik dan besar. Dia punya size lagi besar. 282mm. Kalau nak buat macam ni boleh datang dekat Lan Automotive Engineering Work. Okey, pastikan buih ni habis keluar betul-betul. Baru dia cantik bos. Dua-dua MyWee upgrade brake Honda dekat Lan Automotive Engineering Work. Alhamdulillah dah siap, kita nak pasang tayar aje lagi. Dia punya ni tekun pasang balik. Yang tengah menonton, jangan lupa tekan button subscribe dekat bawah tu. Ada button subscribe, ada button loceng. Minta tolong tekan dan share. Tekan dan share dekat member-member lagi yang pakai MyWee ke apa kereta nak upgrade brake. Memang cantik boh. Penuh. Memang macam ni. Okey, jom kita jalan-jalan dekat kedai Lan Automotive Engineering Work. Apa lagi brake yang dia orang ada? Ni untuk sport rim 15 ke atas. Support single port untuk semua kereta dia orang ada. Bagi tahu je. Kita pergi dekat lagi kita tengok. Bunga Brembo, bunga Jun, Jalur,
bunga Brembo, lubang jalur, lubang sahaja, Brembo, lubang jalur, lubang banyak. Oh, macam-macam pilihan ada bos. Macam-macam pilihan ada. Okey, kita tengok sini. Daripada ni pula. Oh, sini lagi cantik bos. Macam-macam ada. Kalau nak cantik lagi, datang kat kedai. Tengok sendiri, lagi perhati. Oh, ni bos. Gold, gold. Memang cantik. Penuh barang break kat sini. Land Automotive Engineering Work. Okay, sambung balik tengok. Ini ni. Alhamdulillah. Nampak dah siap dah. Memang cantik. Oh, geram pula tengok. Penuh, brek pun lagi sedap, lagi cengkam, lagi selamat bos. Yang banyak support saya, saya ucapkan terima kasih. Semua sehat selalu. Okay, bye. Assalamualaikum. Yang mana nak cari brake disc Honda Odyssey, brake disc Honda, kita dekat Land Engineering ada bermacam-macam corak, bermacam-macam design pattern roto disc. Ada bunga jun, ada lubang, ada lubang jalur panjang, lubang jalur bengkok, jalur sahaja. Jadi boleh datang dekat Land Engineering ya. Macam-macam pilihan ada. Depan dan belakang pun ada. Nak upgrade untuk Honda, Honda EK, Honda EG, Myvi, Viva, Kelisa, Kenari, Beza, semua boleh. Datang Land Engineering.